Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya perayaan Hari Buruh. Masa buruh yang datang dari berbagai daerah akan merayakan Hari Buruh di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat, dan akan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 3.454 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya perayaan Hari Buruh. Polda Metro Jaya memastikan seluruh personel dilarang untuk membawa senjata. Petugas kami ada di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir. Akan dilakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Imbauan kami bagi yang ingin menyampaikan pendapat, mohon dilakukan secara aman, damai, dan tertib. Ada pengalian lalu lintas, Pak? Pengalian arus lalu lintas nanti dilakukan secara situasional oleh rekan-rekan kami bertugas di lapangan. Tadi Bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan untuk tidak, anggota tidak membawa senjata api. Artinya anggota dilarang membawa senjata api dan besok akan dilakukan pengecekan.